Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Safia Spot. Ini melanjutkan job kemarin ya, atau video yang kemarin. Bahwasanya yang kemarin itu sudah selesai ini raketnya. Untuk raketnya brand dari Adidas Spiller W9 ya. Ini tipikal raket yang ringan ya guys, kayak kalau di Lining tuh WS 72 ya. Gitu guys. Ini patahnya ada 3 titik ya guys. Satu di sini, 2, 3 di jam 12. Untuk tensionnya saya tarik di 26 lps, 0,5 ya. Gitu. Untuk yang raket-raket patah 3 titik itu harus bisa apa namanya? Memahami karakter raket ya. Sebelum patah seperti apa dan setelah waktu patah kayak apa. Kalau waktu patahnya parah, melintir, terkadang di sini urat sini nih. Urat yang enggak patah kadang ini ikut melintir. Jadi di saat sokan sudah kelar ditarik rada melintir. Tapi untuk yang ini tidak terlalu ya, masih bisa dipakai, sangat nyaman. Gitu. Untuk senarnya tadi pakai Enduro 61 terus tarik di 26,5. Kita coba cek sound. Ya, kemblongnya kena. Iya, tapi berarti kapan bisa bae, Mbak? Hari tuku ning mall ora bisa. Itu ke pasar. Oh ya wis. Jadi oke, ini mantul sekali ya guys ya. Alhamdulillah ya. Jobnya juga ada yang masuk lagi dari Karawang ya guys ya. Ada job masuk dari Karawang. Raketnya ini ya guys. Ini job masuk dari Karawang nih. Ultra Light dari Fly Power. Patahnya ada 1, 2 dan retak ini juga sama nih. Nanti saya shock juga nih ya. Gitu, patahnya 3. Terus satu lagi dari raket Voltrik 1. Ini patahnya di sini. Itu ya guys ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Ini dari Karawang dan ini dari Bapak lupa siapa. Ya. Dan yang sudah sering nonton, tolong bagikan ke rekan kawan mainnya biar saling membantu ya guys ya. Jadi kalau ngesok di saya itu dapat keuntungan ya, keuntungannya yaitu garansi tanpa batas. Jadi garansi tanpa batas yang saya maksud ini, saya ngesok di titik jam 9, bila mana di titik yang sama terus patah lagi, itu satu kali perbaikan itu gratis ya, tidak berikut dengan senarnya ya. Mau ngesok aja nggak apa-apa gitu ya. Lalu untuk berapa lamanya jeda waktunya, saya nggak menekankan 6 bulan atau 3 bulan atau seminggu ya. Jadi di saat kondisi ternyata udah patah dalam jeda waktu setahun atau 2 tahun ya, sini aja. Terus selalu untuk perbaikan rutin, misalkan lilitan atau bracketnya rusak pun bisa kesini tanpa dimintai bayaran, tenang saja ya. Saya nggak nemen-nemen ya, contohnya kayak ini nih guys ya. Ini patah 3 titik ya guys ya. Kalau saya orangnya kaku ataupun saya bersikeras ataupun saya real dengan apa yang penting duit-duit, enggak. Jadi kalau ngitung per piece kan 1 titik 60.000, kali 3 kan enggaknya itu 180.000 ya. Saya ikut inilah namanya, saya juga kan pemain juga ya. Jadi ikut merasakan apa yang teman-teman rasakan bila mana raket yang patah itu masih timbul kesedihan ya, raket kesayangan patah gitu kan. Jadi saya pun nggak menekankan harga di 180.000. ini 3 titik saya hargain cuman 150.000 dengan garansi yang sama tanpa batas gitu ya. Jadi jangan teman-teman, kasihan lah ya kan, saya juga kan pemain, jangan berat banget sama pemain sang satu hobi apalagi kan.
Itu guys ya, pokoknya salam kenal buat siapa aja yang mengenal saya, tolong disebarkan saja biar saya tambah terkenal ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, like, komennya, dan bagikan info-info mengenai perbaikan raket ke Xavier Sport. Kalau mau lihat Facebook saya buat kemantapan ini orang benar apa kagak, silahkan dicek saja Facebook saya Muhafidin Leo gitu ya. Terima kasih, jangan lupa salam sehat, dan yang hari ini merayakan apa namanya Natalan ataupun ibadah umat Kristiani, silahkan ya, selamat dan berlibur. Terima kasih, hati-hati di jalan, bye-bye.